Oke, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Tis, tis, tis. Ya, banyak sekarang yang bilang bahwa casing HP yang silikon ini yang sudah kuning bisa dibersihkan dengan alat-alat yang sudah biasa dipakai ya di YouTube-YouTube ya. Coba kita praktekin benar atau hoax. Tekan tombol lonceng ya. Oke. Nah, yang biasa dipakai ini nih. Ya, seperti episode ini ya. Pasta gigi, sampo. Nah, ini saya jajal pakai baking powder ya. Baking powder. Coba kita praktekkan. Nah, ini yang sudah menguning dan yang belum menguning. Ini bekas juga tapi belum menguning ya. Kalau yang ini sudah menguning. Coba kita praktekkan. Kita masukin dulu nih odolnya. Baking powder yang banyak-banyak secukupnya aja. Ada juga yang pakai sunlight. Nah, sekarang kita masukkan ininya, sampo. Masukkan aja nih semuanya nih ya, cukup. Lalu kita aduk dulu. Kita aduk dulu sampai kelihatan rata ya. Ini eksperimen soalnya banyak yang di YouTube-YouTube gitu ya. Coba kita bener nggak sih, apa bisa yang tadinya kuning jadi putih lagi ya, minimal kayak inilah ya. Nah, kalau ini kan kuning, nah ini yang kayak inilah, minimal bisa nggak sih? Coba kita praktekkan. Oke, coba kita masukkan dulu ininya ya, kayak yang orang-orang gitu ya, dimasukin. Setelah dimasukkan, kita tunggulah berapa menit gitu ya. Coba kita tinggal dulu selama beberapa menit biar katanya sih nyerap gitu ya. Coba kita lihat. Rasa sudah cukup direndamnya. Sekarang kita gosok-gosok ya. Kita gosok-gosok sampai lumayan kelihatan bener nggak sih, bisa bening. Gosok-gosok. Biasanya pengalaman saya nih, kalau ini nih di samping-samping sini nih yang menguning cepet ya, kita gosok. Ini lagi
pinggirannya biasanya kuning nih kalau pengalaman saya nih. Saya juga baru pertama nyoba karena lihat banyak yang bilang begini-begini. Kita praktekkan sendiri aja coba. Gitu. Suatu berita kita harus tahu dari sendiri dulu. Jadi kalau berita kan biasanya suka dimodifikasi. Sekarang kita buktiin. Jadi jangan langsung, oh iya benar nih, bisa putih. Nah, kita lihat. Nah, setelah kita sikat, kita rendam lagi. Kita tunggu berapa menit lagi, coba. Kita tinggal ya. Ya, coba kita lihat, kita gosok lagi. Kita gosok lagi. Kita ini lagi, kita cuci. Sela-selanya kita cuci bersih dulu bentar. Baik, ini setelah saya cuci, saya bilas, terus saya lap, saya keringkan. Nah, memang ternyata tidak bisa putih ya, seperti ini lagi ya. Tapi bersih gitu ya. Karena memang kalau karet ini kan kalau di HP itu kita pakai di sini nih. Jadi HP itu suka panas nih. Nah, karet itu kalau dipanasin biasanya suka menguning. Suka menguning. Jadi bukan kotor ya, sebenarnya bukan kotor. Jadi memang sudah panas HP terus ini dipanasin gitu. Jadi kuning. Jadi dia sudah bukan nyerep ya. Kalau kain mungkin pakai direndam pakai ini, pakai coklin atau segala macem putih gitu ya, putih lagi. Kalau ini kayaknya nggak bisa putih banget ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak bisa kembali seperti semula ya, atau putih lagi. Kalau bersih mungkin ya, bersih karena mungkin ada kotoran-kotoran yang mengerak gitu ya, yang mengerak. Tapi ini tidak bisa putih lagi. Jadi mungkin ya kalau dibilang hoax ya kalau putih lagi. Nah, salah satu yang jalan ya ini dibuang terus beli lagi yang baru. Ini sekitar 15.000 sampai 20.000 ya, orang sampai segitunya ngebersihin lagi karena pengen putih gitu ya. Ini aja yang bekas masih putih tuh, dan ini nggak bisa lagi kayak gini tuh, nggak bisa lagi kayak gini ya. Jadi solusinya beli lagi lah 15.000 sampai 20.000. Jadi hoax ya. Kalau untuk ngebersihin ya, kalau untuk ngebersihin kerak-kerak yang nempel-nempel di sini yang sudah lama, bulanan atau tahunan, ya mungkin bersih tuh ya. Tapi kalau kuning, dia masih tetap kuning. Oke, itu saja ya review kita kali ini. Jadi kesimpulannya adalah hoax ya. Pakai bahan-bahan apapun, apakah pakai pemutih juga direndam 3 hari 3 malam ataupun seminggu, ini tidak akan bisa putih lagi.
Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.